Assalamualaikum. Rota pun tak pisau dan kapak. Dom piska eh. Pertama ni eh. Dom piska ni ke. Okay, ni kita review sikit. Pisau dom piska. Kena ada dalam logo dom piska je. Pisau dia. Okay ni. Kita review sikit eh. Pisau piska ni berat dia 300 gram. Panjang dia hampir 9 inci eh. Kat sini kita boleh engrave nama dia. Ha, jadi dekat sini nama dia Wan Zul. Eh. Okey. Serta dengan sarung dan tali untuk diikat eh. Okey, sekarang ni saya nak cakap tanya dulu lah ke Wan Zul eh? Salah seorang orang pertama yang order pisau lom piska. Okey, kita nak review sikit cara dia. Pasang dia, ada tali, masuk grip dia, masuk lock dia. Okey, tinggi sikit bagian ikut kesesuaian eh, berapa ke tinggi sikit. Bawa dia masuk untuk sebelah untuk lock sini, nampak tactical eh. Okay, kat sini special je sarung ni, nampak ni ada rendah, belakang, tengah dan atas sekali eh. Jadi dekat sini fungsi dia ialah kita ambil yang pertama daripada atas eh? Jadi kita ambil yang kedua dan kita ambil yang ketiga. Kita lontar dia. Ambil, masuk, masuk, masuk. Boleh pantas. Okey. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu, tanyalah pada Wan Zul. Ah, jadi hadiah sarung, pinggang dengan engrave. Eh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Support Lontar Malaysia.